Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini ketemu Bunda lagi sayang. Bunda mau masak botok sayang. Botok udang, tempe juga tahu ada di sini di bawah sudah ini. Di sini ada kelapa mudanya setengah butir ya sayang. Di sini ada bumbu lodeh. Di sini ada tempe, tempenya sudah digoreng sayang. Terus ini udangnya sayang ada 1/4 kilo. Begitu sayang. Nah, ini ya sayang ya. Terus ini bumbu lodeh dicampur semua. Begini sayang. Dicampur semua begini. Terus nanti ini tak mau tak kasih garam. Ini garam sama gula. Tapi diincipin dulu yang sini sayang ya. Ini tangannya Bunda sudah bersih ya sayang ya. Diicipi dulu seperti ini. Nah, botok udang sama tempe begitu sayang, enak sekali ini nanti. Ini sudah ada lombok kecilnya sayang, ini tak kasih lombok kecil di sinilah. Ini lombok kecil ya. Nah, ini nanti diicip dulu langsung. Kalau kurang asin ya baru kita tambahin gitu loh sayang ya. Takutnya nanti keasinan malah nggak enak ya. Kalau keasinan itu gimana? Lebih baik kurang asin sayang ya. Nanti ditambahin sedikit-sedikit begitu. Ini tadi banyak sayang. Ini kan Bunda ndak punya godong tadi, tak kukus di panci nanti ya. Ini kukusannya ini nanti tak kasih di sini. Kukusan ini ada rantang kecil ini. Ya besar sih rantangnya lah. Taruh situ. Ini diicipi sih sayang. Kurang apa ya? Kayaknya kurang asin, kurang gula sayang. Nah, tambahin 1 cumput. Terus gulanya ini ditambahin 1 sendok teh. Nah begini sayang. Ini nanti tak kasih itu kunyit ya sayang. Kunyit bubuk punya lah ini ada Royco sayang ya. Ini Royco. Oh punya Kak Isok ya. Ah ini Royco tak tambah ketumbar ini sayang biar enggak amis nanti udangnya sayang ya. Siapa ya? Nah ini sayang tak kukus ini botoknya tak kukus ya. Bunda nggak punya daun jadi ini tak kukus sayang seperti ini. Terus ini oh ini mau ditutup ini sayang. Ah pinjam tutupnya ini saja sayang ya. Ya sebentar lagi ya.